Aibtu Sandrianto, Babin Kamtipmas Kelurahan Meruya Utara Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, mengikuti giat sosialisasi penyalahgunaan dan bahaya narkoba serta tolak berita hoak di Masjid PCLDII Kembangan Komplek BPPT RT 10 RW 3 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sosialisasi penyalahgunaan dan bahaya narkoba serta tolak hoak ini diikuti juga oleh Jemaah LDII, Ketua PCLDII Kembangan Bapak Haji Muhammad Jen, Sekretaris DPP LDII DKI Jakarta Bapak Haji Muhammad, para remaja putra-putri Jemaah LDII PC Kembangan, Ketua RW 4 Kelurahan Meruya Utara Bapak Muslim Pengki dan warga. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtipmas memberikan sambutan dan memberikan pesan-pesan Kamtipmas, yaitu untuk tetap selalu waspada terhadap pelaku kejahatan dan jaga keluarga kita dari bahaya narkoba serta tolak berita hoak yang akan memecah persatuan bangsa NKRI. Dalam sosialisasi narkoba tersebut, oleh unit narkoba Polsek Kembangan pimpinan Aibtu Jajat Sudrajat dan Humas Polsek Kembangan Bripka Eko Kristanto. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Sandrianto, Babin Kamtipmas Kelurahan Meruya Utara. Salam Tribrata.